InsyaAllah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ana start dengan kenalkan diri ana dulu. Nama ana Wanur Nabila binti Zamri. Ana dari kelas 3 Intisar dan ana merupakan ahli batch Nexus 26. Jadi sebelum kita bergerak kepada wawasan ana, ana akan jelaskan dulu motto ana. Jadi untuk motto ana, ana ambil daripada surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat ke-7 dan ana halaikan dekat satu part sahaja, iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim. Lain syakartum la'azidannakum, yang bermaksud jika kau bersyukur, aku pasti akan menambah nikmat-nikmatmu. Dan bila nak tengok balik kan, ayat ni macam sangat klise dan fokus kat satu part sahaja, iaitu syukur. Tapi bila ana buka balik mata ana, ana luaskan perspektif ana terhadap nikmat tu sendiri, ana nampak yang sebenarnya rezeki Allah tu, rezeki Allah tu sangat variety. Dan kita ni sebenarnya sebagai hamba diselubungi dan dikelilingi oleh nikmat-nikmat Allah tu sendiri. Jadi ana berazamlah untuk mensyukuri setiap langkah yang ana ambil. Dan ayat ni juga membantu ana dalam untuk berasa cukup dengan apa yang ana ada dan tak comparekan diri ana dengan orang lain. Sebab apa? Sebab apa yang ana ada tu dah cukup memadai untuk ana. Jadi bergerak kepada wawasan ana yang pertama, iaitu menggerakkan ketua dan penolong kelas mengikut batch. Jadi kenapa kan? Bila kita tengok balik, ketua dan penolong kelas ni sepatutnya menjadi orang yang paling alert dengan situasi dalam kelas tu. Means contohnya ada salah faham yang berlaku antara Banin dan Banat kan. Jadi mereka lah yang sepatutnya menjadi wakil untuk meleraikan salah faham tersebut. Jadi macam mana ana nak capai wawasan ana ni adalah dengan ana nak membuka ruang untuk mereka membuat laporan mingguan dan dalam laporan ni mereka boleh update keadaan semasa kelas. Contohnya ada masalah yang berlaku ataupun improvement ataupun solusi dan idea penambahbaikan. Dan laporan ni juga akan dipegang oleh MT-MT Bash. Dan benda ni akan sedikit sebanyak membantu MT Bash untuk lihat dan fokuskan balik apa masalah yang patut mereka selesaikan dalam batch tu sendiri. Selain itu juga ana nak ana nak menjadikan penolong dan ketua kelas ni sebagai medium penyampai tazkirah, isu semasa dan info-info terkini daripada sekolah dengan lebih konsisten dan tersusun, supaya gerak kerja mereka sebagai ketua dan penolong kelas ni lebih menyeluruh dan tersusun. Jadi bergerak kepada wawasan ana yang kedua, iaitu membina keharmonian musalla. Untuk wawasan ana yang ni, ana bahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama ialah infrastruktur, di mana kat sini ana fokuskan kepada kemudahan organisasi sistem yang berjalan dalam musalla tu sendiri. Dan pecahan yang kedua ialah biar. Macam mana suasana musolla tu sebelum solat, suasana semasa azan dan suasana selepas solat tu. Bagaimana kan? Jadi antum bolehlah nilai sendiri. Kenapa benda ni penting? Sebab musolla adalah kegunaan kita bersama. Jadi tak adillah kalau ada beberapa pihak yang tak selesa untuk berada di dalam musolla just because keadaan ataupun situasi musolla tu tak kondusif. Jadi insya-Allah itu sahaja daripada ana, Wanur Nabila binti Zamri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.